Ular pemotor lalai juga terjadi di SPBU Watu Lungguh Kotakan Situbondo Senin kemarin. Motor yang baru selesai mengisi BBM tiba-tiba terbakar. Api juga menyambar dua motor lainnya. Beruntung api bisa segera dipadamkan berkat kesigapan petugas SPBU menggunakan dua alat pemadam api ringan. Hasil penyelidikan sementara, percikan api muncul dari bagian busi yang mengalami korslet ketika motor sedang dinyalakan usai mengisi bahan bakar. Akibat peristiwa ini, pemilik motor bernama Asis alami luka bakar ringan di kedua lengannya. Makanya bang, lain kali kalau punya motor jadul, sering-sering diperiksa biar tetap mantul.